Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam olahraga. Oke, berjumpa lagi dengan Bos Senapan Angin. Oke, tentunya kawan-kawan yang di luar sana, ya saya doakan dilancarkan rezekinya dan disehatkan untuk keluarganya juga gitu ya kawan. Oke, kali ini saya akan review senapan untuk big game ya. Ini senapan untuk big game, untuk tekanan anginnya ini aman di 4500 PSI. Dan senapan apakah ini? Oke, ini namanya senapan kar M27. Oke. Ya, ini produk dari Odi Club kawan. Produknya dari Odi Club. Terus ini popornya menggunakan popor klasik ya, dengan bahan kayu jati yang sangat mulus sekali, yang finishingnya oke, mantap sekali ini ya. Oke, untuk tarikannya kita di sini menggunakan tarikan Moser seperti ini, tarikan grendel ya. Oke, dan di sini juga ada setelan powernya di bagian belakang gitu. Pokoknya ini senapan cocok sekali buat big game. Dan ini untuk panjang larasnya 60 cm dengan alur 12, OD-nya pakai OD 9 kawan. Karena ini dia untuk larasnya bahannya dari Kuningan gitu. Kalau tabungnya ini menggunakan tabung OD 27 dengan bahan seamless. Oke. Ini dengan bahan seamless, jadi aman di 4500 PSI. Untuk ketebalannya dia menggunakan ketebalan 3 mili kawan. Yes, pokoknya mantap sekali. Oke, langsung di order saja ya kawan. Untuk ini senapan kalau nggak ada teleskop itu dia bisa pakai visirnya. Visirnya ini sudah paten kawan, sudah paten. Jadi kalau nggak ada teleskop dia bisa pakai visir manualan ya gitu. Jadi kalau groping dikit itu tinggal kita, kalau nyeting pakai visir ya kawan, kalau pakai visir itu dia tinggal senapannya dimiringkan dikit ya gitu. Kalau ini kan setelan mata dari sini, kalau mau disetting lagi ya bisa juga kawan gitu. Oke ya, untuk tempat pengisiannya sudah tertera di bagian depan sini, menggunakan mini coupler drat. Ini mini coupler drat ya kawan. Kekurangannya di sini saja, ini kalau dia pakai mini coupler dia kan kalau nggak drat kan dia langsung dicolok saja kawan. Itu kekurangannya cuma di situ saja sih. Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan 5 speed atau 5 kecepatan. Jadi untuk apa namanya tingkat power itu dia mantep kawan, dan ini bisa mencapai 1000 fps gitu, 1000 bisa lebih gitu kawan untuk fps nya ya, karena powernya sangatlah oke sekali. Tabung OD 27, tabung seamless, aman di 4500 PSI. Oke ya, seperti itu untuk senapan M27 atau kar ini. Kita akhiri dulu ya kawan. Untuk info lebih lanjut langsung dihubungi saja, nomor WA-nya sudah tertera di bagian bawah ini ya. Itu nomor WA admin dari Bos Senapan Angin. Gitu. Jadi tinggal dihubungi saja itu. Kalau nggak ada nomornya yang tertera di sini itu berarti bukan admin dari Bos Senapan Angin, jadi itu jangan dihubungi kawan, langsung hubungi saja ini aja gitu. Oke, kita akhiri dulu ya kawan, dan jangan lupa order di Bos Senapan Angin karena Bos Senapan Angin juga melayani COD bayar di tempat, jadi tingkat keamanannya itu lebih aman gitu bawanya. Dan juga kalau yang udah berlangganan di sini itu bisa transfer langsung juga bisa gitu kawan. Jadi kalau yang sudah berlangganan ya, kalau yang masih pemula apa namanya online itu
COD juga nggak apa-apa. Kalau persyaratannya itu cuma tinggal kirim foto KTP yang sesuai dengan alamat untuk tanda jadinya, kawan. Karena sering di order tapi nyampe sana barang nggak diambil itu sering, tapi ya udah nggak apa-apa lah gitu ya kawan. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam olahraga. Salam cedok. Yeah.